Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang percakapan bahasa Arab. Jadi yang judulnya Al-Hayadul Yaumiyah, yang artinya kehidupan sehari-hari. Al-Hayadul Yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada percakapan antara Tariq dengan Tahir. Si Tariq menanyakan kepada Tahir, "Mada tastayqizu?" Kapan kapan kamu bangun tidur? Mata ini artinya kapan. Tastaik itu artinya kamu bangun tidur. Mata tastaik itu kapan kamu bangun tidur. Kemudian si Tahir menjawab, Astaik itu indal fajr. Astaik itu indal fajri. Astaik itu artinya saya bangun tidur indal fajri, saat saat subuh, saat fajar. Jadi fajar ini ketika artinya menjelang subuh. Astaik itu aindal fajar. Saya bangun tidur ketika menjelang subuh. Kemudian si Tariq, aina tusalli al-fajr, aina tusalli al-fajr, aina ini artinya di mana. Tusalli artinya kamu sembahyang. Aina tusalli al-fajr, di mana kamu salat salat subuh. Kemudian si Tahir menjawab, Usalli al-fajra fil masjidi. Usalli artinya saya sholat subuh fil masjid. Fil masjid, di masjid. Saya sholat subuh di masjid. Kemudian si Tahir, Hal tanamu ba'da sholati. Hal artinya apakah. Tanamu artinya kamu tidur. Apakah kamu tidur setelah sholat? Ba'da ini artinya setelah. Apakah kamu tidur setelah sholat? Kemudian sudahir, la, la, anamu ba'da sholati, la, tidak. Saya tidur setelah sholat. Kemudian Tariq, Mada taf'alu ba'da sholati? Mada ini artinya apa. Taf'alu artinya apa yang kamu kerjakan setelah sholat. Apa yang kamu kerjakan setelah sholat. Si Tahir menjawab, Aqra'ul Qur'an. Aqra'u artinya saya membaca Quran. Kemudian si Tariq, wa mata tashabu ila al-madrasati, dan kapan kamu pergi ke sekolah. Wa mata ini artinya kapan. Tashabu kamu pergi ila al-madrasati, ke sekolah. Si Tahir menjawab, ashabu sa'ata. Ashabu sa'at as-sabi'ah. Saya pergi jam 7. Jadi si Tahir ini menjawab, dia pergi jam 7. Jam 7 pagi. Ashabu sa'at as-sabi'ah. Saya pergi jam 7 pagi.
Kemudian fitoriq hal tadhhabu bisayyarati, apakah kamu pergi dengan mobil? Sayyarah ini artinya dengan mobil, bisayyarah dengan mobil. Apakah kamu pergi dengan mobil? Kemudian Syekh Tahir menjawab, la adhabu bil hafilah. Tidak, saya pergi dengan mobil. Oke, saya ulang lagi. Mata tastaiqidhu, kapan kamu bangun tidur? Kemudian astaiqidhu 'inda al-fajri, saya bangun tidur saat fajar, saat subuh. Kemudian aina tusalli al-fajr, di mana kamu salat subuh? Usalli al-fajr fil masjid, saya salat subuh di masjid. Hal tanamu ba'da sholati, apakah kamu tidur setelah sholat? La anamu ba'da sholati, la, tidak, saya tidak tidur setelah sholat. Mada taf'alu ba'da sholati, apa yang kamu kerjakan setelah sholat? Aqra'u Qur'an, saya membaca Al-Quran. Kemudian, wa mata tadhhabu ila al-madrasati, dan kapan kamu pergi ke sekolah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah, saya pergi jam jam 7 pagi. Hal tadhhabu bis-sayyarati, apakah kamu pergi dengan mobil? La adhhabu bil-hafilah, tidak, saya pergi dengan bus. Bil hafidah ini artinya dengan bus. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.